kecilnya tuh semana? Sedih gak ninggalin Indonesia? Atau gak, no what, I'm so excited. Why? Kalau misalnya di international school menurut Er ada toxic sih. Aku bersama bintang tamu yang cantik banget, dia adalah putri dari Taiwan. Halo semuanya, aku Livi. Nah, ceritakan dong awal mulanya kenapa Livi bisa berkecimpung di dunia gamers. Kamu bahasa Indonesia udah very good. Lancar. Oke. Iya, dulu kan suka game ya, Ci. Jadi tiba-tiba di DM di Instagram sama Alter Ego Esport, katanya mau jadi BA gak? Terus langsung aja kayak, oh boleh, kayaknya seru gitu. Terus range-nya? Kalau awalnya masuk kan because I was a nobody, ya masih kayak 4 to 5 mil. Oke. Okay. Tapi kalau sekarang it's around range-nya like 10 to 20. Oh, I see. Berarti kamu di kontrak eksklusif dong? Iya, yeah, eksklusif kontrak. Kamu umur berapa? 19. Oh, masih muda banget. Oke, udah berapa lama di dunia gamer dan kenapa kamu suka games? Well, I tuh gak banyak teman. Jadi kayak I selalu main game aja. Kayak dulu zaman-zaman Minecraft, Audition IO Dance, sama Dragon Nest semuanya main gitu loh. Jadi, berapa penghasilan dari gamer sudah 2 tahun ini? Aku gak bisa hitung sih. Tapi uangnya itu masuk ke account pribadi kamu atau your parents? Gak bisa beli apa aja? Paling untuk sekarang mungkin rumah kecil kali. Kecilnya tuh semana? Ya kecil kali, enggak. Udah bisa beli rumah. Mobil? Mobil, tapi cuma bisa pilih satu. Ya it's okay. Tapi ya okay. Tips buat para gamer supaya bisa kayak Il, bisa kayak Livi itu gimana? Khususnya wanita. Oh maksudnya pengen jadi brand ambassador gitu? E-sports gitu ya? Yeah. Hoki aja menurut aku. Aja ya. Oh, nah background hidupnya Livi ini gimana kalau boleh tahu? Maksudnya, ai di keluarga biasa aja sih. Iya. Oke. Keluarga biasa. Lingkungannya aja. Bagaimana? Gimana ya? Kalau misalnya di international school menurut Er ada toxic sih. Mereka kan orangnya sombong-sombong karena mereka kayak, "Oh, ya gue internasional, lu siapa?" gitu. Kamu pernah dibully? Pernah. Dibully gimana? Kamu kali. Dulu aku freak sih di sekolah, jadi ya gak gitu banyak teman. Terus habis itu dibully gitu. Ya dari sekian banyak cuma kamu yang gak bawa mobil? Enggak, aku gak dibeliin mobil sama mami. Oke. Nah, aku suruh beli sendiri. Oke, tapi sekarang udah bisa beli sendiri dong. Nah, dikenal orang sebagai salah satu gamers cewek yang seksi dan cantik. Pernah gak sih ngerasa titik terendah jadi seorang gamers? Sedih sering, cuman kayak gak pernah sampai lowest point, sampai aku pengen quit gitu. Oke. Pernah diperlakukan tidak baik gak sama gamers lain? Kan kalau di gamers itu kan kalian bisa ngomong kan, you can talk with another people, right? Iya. Kayaknya nggak pernah deh, because selama ini I main game nggak pernah ketahuan dan I'm a girl gamer. Tapi banyak kan orang-orang yang kayak ketahuan, oh you cewek, pasalnya cupu gitu loh. Dulu masa kecil Livi itu gimana? Siapa yang ngebentuk karakter Livi yang kayak sekarang? I think I mandiri sih, soalnya dari dulu sampai sekarang I rely so much on my mom and my mbak gitu loh. Dulu kayak gitu sih, jadi kayak kalau misalnya mau sekolah besok, terus habis itu tasnya itu ditata sama mbak gitu. Oke, okay, ya spoil berarti. Papa masih ada? Masih ada. Tapi papa, udah... oh divorce. Iya. Kenapa? Gak tau, aku nggak nanya. Tapi masih suka ketemu Yoda? Jarang sih, paling kayak sebulan dua kali. Oke. Nah, selain ngegame apa aja kesibukan lainnya? Lagi kuliah juga sih, Ci. Di mana? Sydney. Sedih nggak ninggalin Indonesia? Atau gak, no what, I'm so excited. Why? Karena udah bosen banget di sini. Oke. Kamu kuliah semester berapa di sana? Sekarang semester 3. Semester 3, ngambil jurusan? Marketing. Oke. Nah sebenarnya Livi ini karirnya kedepannya mau jadi apa? Apa mau jadi seorang gamers kah? Atau mau kerja di kantor kah? Oh, jujur Ci, aku pengen kayak you sih, Ci. Aku pengen kayak you sih, Ci. Kayak kan sekarang udah kayak disilang sukses. Amin. Iya. Bisa. You cantik, kulitnya bersih, hidungnya mancung. Amin. Kena jadi artis di luar negeri aja. Kalau bisa, pengen sih, cuman kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Oke, target hidupnya Livi yang belum tercapai. Apa ya? Sekarang kan aku belum kebeli rumah dan mobil. Pengen beli itu. Pengen beli dua. Kamu lebih suka warga negara mana? Indonesia atau warga negara luar? Indonesia, gak tau sih, kamu paspornya apa? Aku Indonesia. Katanya Livi ini bisa berbagai bahasa, coba praktekin bahasa apa aja? Aku bisa dua sih, kayak Jepang sama Chinese. Jepang kamu mahir? Well, I can talk, tapi gak bisa baca.
Ya karena tulisannya ribet. Iya. Ya. Ya, iya. Kalau Chinese kan kamu keluarga memang Chinese kan, Taiwan, jadi iya, pasti bisa dong. Tapi mami and oma speak in Chinese, I speak in English. Ada nggak artis-artis Indonesia yang pernah DM kamu? Cowok-cowok. Jujur, I tuh nggak gitu deket sama, I nggak tahu sama like entertainment world. Oh. Yang DM I Desta sih. Desta. Desta. Nah, hal ternakal yang pernah Livi lakukan? Oh, I nggak pernah. Well, I clubbing sih, tapi I nggak pernah kayak ngelanggar the rules, like illegal yeah, yeah, stuff. Tapi kriteria cowok yang bisa pacaran sama Livi harus bagaimana? Yang I selalu gonta-ganti nih, istimewanya yang tinggi, yang nggak ngerokok, yang baik, yang ganteng. Nah, lebih suka dominan atau enggak Livi? Livi tahu dominan? Tahu, maksudnya yang ngatur-ngatur ya? Ya, yeah, kamu dominan. Kamu dominan. Pacaran atau FWB-an? Pacaran. Banyak usaha atau banyak anak? Usaha. Atas atau bawah? Ah, bawah. Oke, okay. Di dalam atau di luar? Di luar. Di luar, oke. Okay. Dibukain atau buka sendiri? Dibukain. Oke, okay. Di depan atau di belakang? Depan. Durasi lama tapi nggak enak atau cepet tapi enak? Nggak enak. Berarti mendingan yang cepet dong. Cepet enak? Iya, iya itu. Oh, yang penting enak? Iya. Oke, okay. Lampu mati atau lampu nyala? Lampu mati. Oke, okay. Dominan atau enggak? Dominan. Oke, okay. Thank you Livi. Udah mau datang ke sini, sukses kamu buat sekolahnya ya. Iya. Yeah.